was white as snow. And everywhere that Mary went, Mary went, Mary went, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. It followed her to school one day, school one day, school one day. It followed her to school one day, which was against the rules. It made the children laugh and play, laugh and play, laugh and play. It made the children laugh and play to see a lamb at school. Is it go? Halo, selamat pagi Sobat Hunter. Kali ini saya bersama keluarga saya sedang berada di mana? Cagar alam. Kita di sini akan mengenalkan kepada anak saya ini namanya Al Ayubi Aziz ya. Hai. Al, panggilannya Al. Ya, akan mengenalkan beragam flora dan fauna yang berada di cagar alam Pangandaran ini, seperti itu. Bagaimana keseruan jalan-jalan di cagar alam ini? Tetap saksikan di channel Hunter Chili. Ah, makin banyak monyet, Nak. Lihat deh monyetnya, deh banyak deh. Siapa takut? Iya, ada anaknya tuh. Aduh, Pak. Itu anak yang tinggal gerak. Aduh. Anak-anak tidak boleh adegan panas. Emang di sini kantong batur. Monyetnya bawa tas, Be. Oke. Itu ada monyet di atas sana. Makanya kita harus hati-hati. Karena memang monyet-monyet di sini itu agak jahil. Agak jahil ya. Dompetnya di bawah madep ya. Tenang ya, ketika kalian para pengunjung diganggu oleh atau dijahili oleh monyet, ada bapak-bapak para pemandu wisata yang akan siap sedia membantu teman-teman mengunjung di sini. Nah, kita akan dibantu. Dan sekali lagi, jangan mendekati monyet, karena itu memang kesalahan kita ya. Kesalahan kita mendekati, jangan sekali-kali kita berpikir bahwa monyet di cagar alam itu jinak seperti itu, jangan. Itu memang kesalahan kita ya. Kira-kira pakai kidulan ya. Kita burung kade. Awas kada neng, ning ada nang burung. Oke, kawan-kawan Sobat Hunter. Ini ada satu pengunjung yang tasnya dibawa
oleh monyet ya ke atas. Dan memang monyet di sini agak jahil sebenarnya dan menyukai tas yang warna merah seperti ini, seperti istri saya. Dan di atas masih ada uangnya, katanya 250.000 lagi. Tapi sudah dibantu. Sudah dibantu sama para pemandu wisata di sini yang terus mengusir monyetnya. Dan tadi juga udah banyak uang yang turun. Uangnya sudah banyak yang keambil juga, yang turun ke bawah. Seperti itu. Oke. Pokoknya satu tips dari saya, ketika kita mengunjungi cagar wisata, jangan lupa kita harus berjaga jarak dengan monyet ya. Intinya monyet sih yang agak jahil sebenarnya. Mereka agak jahil karena para pengunjung sering mengasih makan. Jadi jangan lupa untuk tidak mengasih makan. Jangan sama sekali mengasih makan kepada para monyet. Ya, seperti itu. Oke, kejadian yang tadi sempat terjadi di sana itu sama dengan yang ada di atas. Dan apa yang dikatakan saya itu tertera di belakang saya ini, bahwa kita jangan mengasih, jangan sekali-kali, jangan sekali-kali mengasih monyet makanan, karena itu akan mengubah perilaku monyet tersebut. Gitu, bahwa ketika ada pengunjung yang bawa tas, berarti dia bawa makanan. Itu pikiran yang salah untuk monyet itu, karena kita sering, para pengunjung sering ketika datang ke tempat cagar alam seperti ini mengasih makan para monyet, dan itu salah sekali ya. Oke. Oke guys, mungkin seperti itu perjalanan sobat, perjalanan hunter cilik dan keluarga di kawasan cagar alam Pananjung Pangandaran ya. Semoga para penonton setia sobat hunter bisa mendapatkan sedikit tips dan manfaat dari video kali ini, seperti itu. Oke. Jangan lupa klik like dan subscribe channel Hunter Cilik. Bye.